Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Siangannya bang. Wah, bukan siangan lagi nih, ngantuk. Ngantuk guys, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini ya. Oh iya, kamu siapa ya? Kok ketemunya di sini? Good morning. Kita duduk berdua aja ya di sini. Oh iya, ini hari terakhir. Our last day. Oke, tempat duduk kita berdua. Kita mau sarapan dulu guys. Oke, sarapan pertama kamu mau makan apa? Yuk. Yuk. Aku mau siapin sarapan buat kamu cepet. Kali ini aku akan menyiapkan sarapan buat kamu. Bareng-bareng aja yuk. Oke, yuk. Dua cukup. Dua anak lebih baik. Enggak ding, aku maunya banyak. Banyak anak lebih baik ya. Mie. Sayang, minyak kebanyakan. Sengaja banget dah. Kita banyak. Ambil nasi sedikit. Satu sendok teh. Dan kita akan mengambil juga ini. Terong. Kamu suka terong-terongan kan sayang? Nope. Nih. No. Kamu suka ayam? Nope. Aku mau ini aja. And roti-roti. Ayam enggak nih? Mau roti-rotian aja. Tuh, sayang kalau makan banyak banget, pasti kamu kalau makan aku terlalu banyak. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Selamat makan sayang. Mama. Kalau kita kecapean guys, kecapean di jalan. Main kita capek sih, lumayan lah. Capek itu yang pas kita perjalanan 3 jam itu. Hari ini kita akan ada tempat yang romantis banget yang kita pengen tuju. Dan ini benar-benar indah banget. Batu pantai dari Indonesia, sangat indah. Katanya kalau ke situ cintanya akan bertahan selama-lamanya. Kemarin aing bilang gitu. Apa sih sayang? Kan namanya berarti doa di situ. Amin. Sayang buka aja kacamatanya. Rambut aku belum dirapiin sih. Masih habis keramas. Kamu jadi kelihatan lebih ganteng kalau pas kacamata. Pakai kacamata pun jadi enggak bagus. Enak ya? Kita sarapan dulu ya. Ikutin kita hari ini. Bye. Ada jepitannya guys. Apa sih itu bang? Namanya kelomang. Pagi-pagi suka koslet. Agak goreng. Kalau sore abang ya gantian ya? Iya. Sore saya. Guys, hari ini kita mau ke pantai akhirnya. Cie, kembaran. Setelah dari kemarin aku pengen banget ke pantai. Tapi abang tidak mengabulkan, Iya ini kan dikabulkan sayang. Kan beda-beda, kemarin dikabulkan ke gunung. Sekarang ke pantai, kebeda-beda dong. Sama. Kenapa lobet? Bisa naik dong, tapi memang pelan dia. Ah, lobet guys, kita ke tengah gunung. Apakah yang akan terjadi? Sayang-sayang nyantik. Apakah kita akan mogok? Abang kalau ngomong suka ngelain. Suka bener ya? Kita mau ke pantai Watu Bela. Situ bagus banget sih. Ada gua di dalam gua. Ada gua di dalam pantai. Gimana sih? Oke, keren banget deh. Pasti kamu kayak langsung, Masya Allah. Lalu kayak subhanallah kan ya, bener sih. Ntar lagi mobil ini bisa dong dipakai di Jakarta. Bisa. Ntar lagi nyampe Jakarta ini di depan Bang Bulus. Wah, indah, keren banget pantainya sayang. Belum bang. Lu jalan lebih cepet tuh. Arab mangan bayang no di dulang awakmu tiap malam selalu teringat. Ah, kita turun. Guys, kita ekstrim sekali ini. Sayang, bentar, rame-rame. Spot buat foto gua sama Pon dan ombaknya gede-gede. Oi, lu udah jauh-jauh kesini. Keren banget apa Pak di dalam? Emang kalau gede enggak bisa, Bang? Katanya enggak bisa, guys. Tapi ini adalah salah satu lubang terindah di Indonesia. Aduh, sayang bagus banget di dalam. Kita perlu foto yang bagus. Kenapa kamu ninggalin aku di sini? Aku juga basah. Jadi kita kapal basah, kapsah. Namanya adalah kapal sah. Yuk. Sayang, ini serem banget. Kita belum foto, sayang. Kita bisa ke bawah loh. Apa gimana kalau kita berenang aja udah telanjur? Gak bawa baju. Sayang, ini bahaya, gak boleh. Kita gak boleh maksa kayak gini. Kalau kita kesurut, bawa kita gimana? Ada. Tapi, kita... masa kita baru berapa menit udah pulang? Yaudah, kita kemana? Biar
biar nggak kena, ini nggak mungkin. Berarti saya nggak usah ganti baju hijau juga tuh. Kalau mau baju, cuman basah-basah doang. Kalau mau baju hijau bisa, tapi kita harus cari spot lain di situ apa gimana? Jelek. Naik ke atas. Di atas itu bagus ya, aku kemarin sampai situ. Tapi di sini belum puas tadi foto lagi. Jadi itu takut. Ke sini. Kamu takut ah? Tuh, owner benerin bajunya. Gak jadi pak, foto-fotonya di sini. Kenapa pak? Cuman sebentar. Gara-gara ini airnya kenceng banget. Tadi kita harusnya masuk ke dalam gua itu guys. Tapi airnya terlalu, ombaknya terlalu kenceng, ngeri ke bawah gitu. Takutnya kalau salah satu kita ke bawah, jodohnya nggak ada gitu kan. Nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Sekarang ponur mana? Dia ganti baju dulu guys, udah basah semuanya. Ya udah deh, ayo sendiri di sini. Nggak apa-apa. Ayo! Ya, bisulnya kena. Eh, bisul! Bisul, kena bisul! Gue ngelempar batu lagi. Nih, ngelempar batu ini gue. Man in the eye like machine gun. I got that good on my ammo like a ray gun. Baby believe that I got this kicking. Hustling every time everybody hating. Sekarang kita mau ganti baju. Ponur lagi ganti baju belakang pohon. Sayang jangan di situ ntar ada yang ngintip. Ponur guys ganti baju di sono. Malah ganti baju di sini. Liatin orang tau dari sana. Mau cari tempat juga lagi. Bagus gak di atas? Bagus dong. Just look like a soldier. Don't mess with me boy I told ya. And God bless all of you. Yeah. So please it's time to make it. Sayang, kamu tuh mikirin aku lah jalannya. Ini aku mikirin, kamu di belakang aku, ikutin aja. Aku tuh imam, imam tuh di depan, makmum di belakang. Masa jalannya sejajar? Bukan, kalau sejajar kamu jeblos. Kenapa? Kamu tuh miring-miringin aku. Enggak, kamu aja perasaannya. Yes, kita sudah sampai di puncak gunung, di atas gunung. Wow, airnya biru banget. Ini bunganya ambil deh buat aku satu yang bagus. Ya, itu jelek banget. Udah penuh nih. Agak bau ee gitu ya kan? Udah penuh sayang. Udah boleh berdiri belum? Bau. Bye. Jadi kalau aku bau di bye. Ya udah. Bercanda sini cintaku. Kira foto kita tadi bisa pakai enggak ya buat prewed? Jadi kita prewed enggak usah lagi gimana? Enggak, maksudnya kita bikin beberapa kan yang tema Indonesia udah tinggal. Di Jakarta kamu foto studio yuk, prewed mau nggak? Pakai mobil-mobil gitu kalau di Jakarta ya? Sama di studio gitu cari fotografer yang bagus banget. Pakai ini ya, apa? Jas. Kayak baju kayak Raja Maratu gitu. Banyak kebo di bawah. Sayang! Aduh yuk sayang. Takut. Pelan-pelan, beb. Makanya kamu pegang aku aja. Pegang. Pundakku selalu ada untukmu. Oke sayang, aku lari. Aku mau wudhu. Kamu tungguin aku ya ke mobil bareng. So sweet ya kita camping di tepi pantai. Lihat ombak. Enak ya. Aku punya spesial buat kamu ini roti. Wow, gede banget. Yang kayak gitulah. Ini roti besar buat kita berdua. Kamu nggak suka yang besar ya? Kamu sukanya yang kecil. Kamu jawab ya. Karena dia sukanya yang kecil guys, sorry ya. Ada itu bosnya ada satu. Mu geser mu. Mu geser mu. Mu geser mu. Terima kasih. Kita mau swipe lagi berjemaah. Tuh udah siap dokter Im. Jakarta kan bisa hidung Im. Sini lu. Saya biasanya hidung sebelah kiri aja, Pak. Nah, pasien pertama, silakan, Dok. Kakek kepalanya kasih yang ini sedikit. Apa namanya? Agak mendalam. Dongak, ya, dongak nih. Udah di Jakarta aja takut gini. Ini aja pak. Belum pak. Belum masuk. Ini pura-pura. Ya memang
Cet, satu tidur ya di sini. Hei, bangun! Tuh, tidur miring-miring. Nah, kan? Nah. Tuh nggak sadar. 2 hari udah lu tidur. Mas Arda selamat negatif. Weh, negatif. Alhamdulillah. Langsung cek di tempat ini. Saya lolos. Pulang berarti bang, jadi? Pulang saya. Alhamdulillah. Masih kangen sih di sini. Silakan ya, habisnya kalian semua ya. Oke, saya cabut dulu. Mau makan dulu. Kasihan Nur, nunggu Nur. Let's go. Negatif, akhirnya kita berdua bisa pulang. Ya ayang sih, maksa aku pengen aku. Apaan sih? Oh, emang itu peraturannya di bandara hamin 3. Betul banget. Ya sabar. Alhamdulillah, yes. Jadi sangkain saya tadi kalau Pak Nur gak negatif, dia tinggal sini guys. Kok gitu? Ya kan aku temenin juga. Iya, ayang sih sama aku ya, kamu temenin aku ya. Nanya. Iyalah, masa aku enggak temenin kan cewek kalau, gue. Kalau misalnya amit-amit aku kena gitu kamu. Ya udah aku tungguin di sini sampai sembuh. Sayang banget ya. Ya enggak sayang kenapa enggak temenin. Pertanyaannya tuh, ya sayang lah, oh sayang baby. Mau aku gituin lagi? Enggak, oke. Oke guys.